Oke, teman-teman, kita dibuka modulnya ya. Kemarin kita sudah sampai di penggunaan laporan variabel costing. Selamat malam, Mbak Lutfiana Ika Handayani. Oke, kita mulai. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas variabel cost, cara kita menghitung dengan cara absorption costing dan variabel costing. Sekarang kita akan membahas penggunaan laporan dengan menggunakan variabel costing. Yang pertama, untuk evaluasi kinerja manajer, yaitu laba tiap periode mencerminkan kinerja manajer. Manajer dievaluasi berdasarkan biaya yang dapat dikendalikan, yaitu biaya variabel. Kenapa kok biaya variabel? Karena kalau biaya tetap, dia kan sudah tidak bisa diubah lagi, sudah tidak bisa diotak-atik. Yang bisa diubah atau disesuaikan hanyalah biaya variabel. Oleh karena itu, manajer bisa mengatur biaya variabel sehingga labanya menjadi lebih tinggi, misalnya seperti itu. Maka evaluasi kinerja manajer bisa dilakukan. Kemudian untuk pelaporan dan evaluasi kinerja segmen, biaya dalam segmen terdiri atas biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung segmen, dan biaya tetap bersama. Nah, ini teman-teman silakan dibuka. Oh, sebentar. Untuk yang evaluasi kinerja ini di halaman 2.36, laba yang diharapkan merefleksikan kinerja manajer. Maka jika pendapatan meningkat pada satu periode ke periode berikutnya dengan faktor dengan asumsi faktor yang lainnya tidak berubah, maka laba akan meningkat. Jika pendapatan menurun, maka laba menurun. Jika tidak ada perubahan, maka laba tidak berubah. Ini secara garis besar kita menilai kinerja manajer. Gitu. Kemudian menghitung laba rugi komparatif. Jadi mengcompare antara atau membandingkan antara dua produk. Kemudian dibandingkan pula dengan absorption costing dan variable costing. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, mengenai pelaporan dan evaluasi kinerja segmen, seperti yang saya jelaskan di situ bahwa biaya segmen itu ada biaya variabel, biaya tetap langsung segmen, dan biaya tetap bersama. Kalau teman-teman lihat di tabel 2.21, di situ ada segmen A, segmen B, segmen C, dan total. Oke, di sini laporan laba ruginya. Biaya variabel A, B, C mempunyai biaya variabel masing-masing. Jadinya ada biaya variabel tetap langsung total itu AAA besar, BBB, CCC. Jadi biayanya itu beda-beda. Dan variabel berarti dia sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian ada biaya tetap langsung. Terdiri dari biaya overhead tetap langsung, biaya penjualan dan administrasi, total biaya tetap langsung, kontribusi margin segmen. Ini juga setiap segmen mempunyai biaya tetap langsung masing-masing. A kecil, AAA, BBB, CCC. Jadi dia mereka punya biaya masing-masing. Akan tetapi untuk biaya tetap bersama, mereka semua jumlahnya adalah sama. B
biaya tetap bersama dialokasikan ke masing-masing segmen atas dasar tertentu. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kalau biaya tetap bersama, yaitu biaya yang terjadi di kantor pusat ataupun biaya-biaya yang terjadi karena penggunaan fasilitas bersama yang bersifat resource sharing. Biaya-biaya ini bersifat alokasi dan tidak bisa dihindari meskipun segmen ditutup. Jadi semua segmen biaya tetap bersama ini sama karena berbagi sumber dayanya dibagi untuk semua segmen. Meskipun salah satu segmen ditutup, biaya itu tetap dikeluarkan, seperti itu. Ini mengenai evaluasi kinerja segmen. Kemudian biaya relevan atau relevan cost. Bentar. Biaya relevan. Maaf. Biaya masa yang akan datang yang berbeda untuk berbagai alternatif atau pengambilan keputusan. Jadi relevan ini terkait dengan pengambilan keputusan. Misalnya dia relevan dengan untuk memilih mana yang lebih baik, itu disebut relevan. Tapi kalau ada beberapa pilihan tapi meskipun dipilih atau tidak ada kaitannya atau tidak mengubah untung perusahaan, maka disebut biaya tidak relevan. Nanti kita lihat contohnya. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Jika biaya masa yang akan datang jumlahnya sama untuk satu atau lebih alternatif keputusan, maka biaya tersebut tidak berpengaruh untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu disebut biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Tapi kalau biaya masa yang akan datang ini jumlahnya akan berbeda, maka disebut relevant cost. Semacam itu. Oke. Kemudian model pengambilan keputusan. Ini ada tahap-tahap dalam mengambil keputusan, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengidentifikasi alternatif solusi, kemudian menjumlahkan biaya dan manfaat masing-masing alternatif, dan mempertimbangkan faktor kualitatif lainnya. Barulah kita mengambil keputusan. Itu teman-teman. Jadi ini cara kita dalam mengambil keputusan. Pertama masalahnya dulu, terus bikin alternatifnya, terus menghitung biaya dan manfaatnya dari masing-masing alternatif, lalu mempertimbangkan faktor kualitatif, barulah kita ambil keputusan. Keputusan itu apa saja sih? Keputusan itu, nah, keputusan itu ada ini semua, ada 5 macam keputusan. Make or buy, keep or drop, special order, sell or process further, dan product mix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Miliati. Selamat bergabung. Nah, ini langkah-langkah pengambilan keputusan, dan ini adalah macam-macam keputusannya. Langsung saja ke halaman 2.45. Di sini keputusan membuat atau membeli. Jadi ceritanya, kriteria keputusan, jika avoidable cost lebih besar dari purchase price, maka keputusannya adalah beli. Kan ini make or buy, ini keputusan membuat sendiri atau membeli. Jadi kalau cost yang dapat dihindari lebih besar jika beli daripada
gini, ulang-ulang. Jika kos yang dapat dihindari